Di pasar tradisional Jatibarang, Kabupaten Indramayu misalnya, menjelang tahun baru 2021, sejumlah harga bumbu dapur mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi pada harga bumbu dapur jenis cabai, seperti cabai rawit merah, cabai domba atau cabai setan, dan cabai merah sebesar Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Cabai rawit merah misalnya, sekarang dijual Rp40.000 per kilo, dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Dan cabai domba dijual Rp55.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp40.000. Lagi naik tuh gitu. Kenaikan berapa? Oh, ya kenaikan 55 tuh. Dari berapa ke berapa? Bu? Dari 50. Dari 50? Dari 50 ke 55. Ini jelang-jelang tahun baru atau gimana? Iya. Iya. Katanya kenapa tuh? Ya tahu, sekarang nggak ada yang ambil, nggak ada yang mentek, gitu bilangnya tuh. Nah, tuh banyak ini yang beli gitu sini. Ya. Jadi stok kurang ini. Stok kurang. Bahkan dengan adanya kenaikan harga bumbu dapur jenis cabai ini, pembelian cabai busuk meningkat dari biasanya. Yang menjelang tahun baru kenaikan itu cabai sama rawit. Cabai kisaran cabai sekarang itu 40. Sedangkan rawit, rak-rak, sehingga itu 35 hampir 38. Sebelumnya hampir bulan kemarin itu 15.000, 10.000 anjlok. Tapi sekarang kenaikan signifikan gitu, Mas. Sementara untuk harga sayur mayur di pasar tradisional Jatibarang, Kabupaten Indramayu ini justru mengalami penurunan harga dari sebelumnya mengalami kenaikan. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat.